Baik, terima kasih saudari Ainin Sofia selaku pengerusi majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hujung minggu saya ucapkan buat anda semua para penonton My Book Time pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada anda semua juga kerana sudi melapangkan masa. Yalah, kita tahu hari ini hari Ahad di mana kita selalu bersama keluarga, bersama rakan-rakan, kita beriadah dan banyak aktiviti yang kita lakukan, dan hari ini adalah merupakan hari yang kita berkelapangan daripada perkara-perkara hal yang berkaitan kerja. Jadi kepada semua, izinkan saya perkenalkan diri pada hari ini. Nama saya Muhammad Ikram bin Samsudin. Mungkin saya asing bagi anda, dan hari ini saya adalah seorang mahasiswa Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Okay, kalau anda tak tahu Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor ini di mana, ianya adalah terletak di Bandar Seri Putra, iaitu di dalam negeri Selangor jugalah. Jadi kepada para penonton yang ada, yang sudi untuk melihat program kita pada hari ini, buat bicara kita pada hari ini, suka untuk saya mengalu-alukan kepada anda untuk menulis di ruangan komen. Mungkin anda ada cadangan, soalan, pandangan, dan anda ada soalan yang ingin dikemukakan kepada panel kita, jangan segan, jangan silu. Tidak ada apa yang perlu anda keluarkan. Anda hanya perlu menulis di ruangan komen yang disediakan. Okey. Jadinya, untuk program kita My Book Time pada hari ini, tajuk yang cukup menarik. Okey. Kalau kita tengok satu kupasan buku berkaitan seorang da'i, secara umumnya kita tahu bahawa da'i ini adalah penyampai. Okey, menyampaikan apa sahaja yang mereka tahu. Selalunya perkara baiklah. Okey, jadinya di sini kupasan buku kita adalah bertajuk Robohnya Dakwah di Tangan Da'i. Da'i. Okey. Okay. Maaf, buku ini adalah buku bestseller. Ya, yeah? Di mana saya pun mencari buku ini di kedai-kedai buku berdekatan. Tiga buah kedai buku dan buku ini habis. Mereka pun tidak dapat menjangkakan bila buku ini sampai. Jadi rugilah kepada anda di luar sana yang tidak dengan ini. Okey. Jadinya hari ini jangan segan, jangan silu, anda tekan button share di bawah. Kepada rakan-rakan dan taulan, okey, ahli keluarga, siapa sahaja boleh untuk menyertai program kita pada pagi ini. Semoga mendapat manfaat daripada kupasan buku Robohnya Dakwah di Tangan Da'i. Untuk itu, kita hari ini bukan saya sebagai panel, ya, banyak celoteh saya pada hari ini. Kita akan menjemput panel kita, iaitu yang kita datangkan jauh, seorang yang sangat hebat, merupakan graduan Universiti Malaysia Terengganu. Okey, beliau akan mengupaskan tentang Robohnya Dakwah di Tangan Da'i. Okey, jadi saya dengan ini berbesar hati menjemput tuan model, tuan panel kita, ya, yeah? Tuan Abdul Razak. Assalamualaikum Tuan Abdul Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Abdul Razak? Alhamdulillah, baik. Okey, Tuan Abdul Razak dekat mana tu? Sekarang berada di Kuala Lumpur, di Setiawangsa. Oh, okey. Jadi live di situlah, ya. Yeah? Ha, ya. Okay. Kalau saya di Putrajaya. Ha, okey, baik. Abillah boleh jumpa, ya. InsyaAllah kalau ada rezeki, ya. Sebab kita pun dah boleh rentas daerah dan sebagainya. Okey, jadi Tuan Abdul Razak. InsyaAllah tak lama lagi mungkin rentas lagi. InsyaAllah satu nikmat dan satu rezeki yang besar buat kita semua sebagai rakyat Malaysia. Jadi Tuan Abdul Razak, ya, kupasan kita hari ini sebuah buku yang saya kira agak menarik untuk kita, untuk dikupaskan oleh Tuan Abdul Razak sendiri. Yang mana tajuknya seperti yang saya katakan tadi, Robohnya Dakwah di Tangan Da'i. Okay, karangan Fathiyakan. Kalau saya buat sedikit latar belakang Fathiyakan ini, merupakan berwarga negara Lebanon, kalau tak silap saya lah. Okay. Jadinya, tanpa membuang masa, mungkin Tuan Abdul Razak boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Yeah. Kemudian
Tuan Abdul Razak juga boleh berkongsi apa sebenarnya keistimewaan buku ini yang kita perlu untuk perlu penonton tahu bahawa buku ni sangat-sangat istimewa. Sampai saya sendiri yang cari di kedai buku pun buku ini habis. Silakan Tuan Abdul Razak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama dan selamanya terima kasih diucapkan kepada Ikram selaku moderator kita pada pagi ini, juga mahasiswa daripada Kuis Kolej Universiti Islam Selangor. Dan terima kasih juga diucapkan kepada pihak Moment Buku di atas kesudian menjemput saya buat kali yang kedua dalam siri yang ke-39 ini bagi membedah buku yang bertajuk Robohnya Dakwah di Tangan Da'i, ataupun tajuk dalam bahasa Arab, tajuk asalnya adalah Ihzaru Al-Aid Al-Haraki. Jadi nama saya, sebelum saya memperkenalkan buku ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Abdul Razak bin Ramli. Umur 25 tahun, masih lagi muda lah, 25 tahun. Baru sahaja berkahwin 3 bulan yang lalu. Dan sekarang ini menetap di Kuala Lumpur dan bekerja di Port Klang Free Zone sebagai salah seorang anggota ataupun staff bagi syarikat logistik di Pelabuhan Barat sana lah. Jadi itulah sedikit tentang diri saya. Jadi tentang buku ini, Robohnya Dakwah di Tangan Da'i ini, ataupun dalam bahasa Arab, buku ini dinamakan, dijudulkan oleh Syekh Fathi Yakan sebagai Ihzaru Al-Aid Al-Haraki. Adalah sebuah buku yang kita katakan sebagai buku yang mengkritik kepada gerakan Islam dan juga gerakan dakwah pada masa kini. Dan buku ini adalah sebagai pelengkap kepada kita, iaitu sebagai seorang da'i, di dalam menyampaikan dakwah. Dengan membaca buku ini, maka kita akan tahu di mana kesilapan-kesilapan kita ketika mana kita berdakwah. Kerana apa? Selalu yang terjadi dalam kalangan kita ini, terutamanya para pendakwah sekalian, kita gemar untuk mendengar perkara-perkara yang manis saja. Kita suka untuk mendengar kepada perkara-perkara yang telinga kita suka dengar. Tetapi kita tidak sanggup untuk mendengar perkara-perkara kritikan, perkara-perkara yang boleh menyebabkan hati kita panas, perkara yang boleh menyedar atau menjentik kesedaran kita terhadap gerakan dakwah yang kita lakukan pada hari ini. Jadi buku ini menjadi pelengkap di dalam usaha kita menyampaikan dakwah, yakni kritikan-kritikan yang diberikan oleh Syekh Fathi Yakan kepada umat Islam, terutama sekali mereka yang bergelar pendakwah pada zaman ini. Jadi sebagai gambaran umum, sebagai gambaran awal sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut tentang isi buku ini, terlebih dahulu mestilah kita memahami tentang siapakah Fathi Yakan ataupun Syekh Fathi Yakan yang sering kita sebutkan sebagai ideolog di dalam gerakan dakwah pada musim kini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, perlu kita fahami selepas kejatuhan Turki Osmaniyah pada tahun 1924, sistem khilafah jatuh pada tahun 1924. Adapun khilafah Islam yang sebenar jatuh bermula pada tahun 1909. Sultan Abdul Hamid II tersebut jatuh pada tahun 1909. Kemudian diganti selepasnya oleh dua orang khilafah, yang di mana dua orang khilafah ini adalah khilafah yang berkiblatkan barat, terutama sekali Perancis pada waktu itu. Jadi secara asasnya khilafah telah jatuh pada tahun 1909. Kemudian 1924, sistem khilafah tersebut secara rasmi telah jatuh oleh Mustafa Kamal Ataturk. Maka pada saat itu umat Islam seperti kehilangan bapa. Mereka tidak ada ayah yang memimpin ataupun yang membimbing pergerakan mereka. Mereka seperti anak ayam yang kehilangan ibu. Maka bila anak ayam kehilangan ibu, maka anak-anak ayam ini akan berlari sesuka hati sehingga akhirnya mereka merosakkan diri mereka sendiri. Maka pada saat itulah munculnya kesedaran ataupun munculnya gerakan dalam kalangan ulama-ulama Islam untuk membina sebuah gerakan yang dikatakan sebagai Harakatul Islam ataupun Harakah Dakwah. Dan antara yang paling masyhur gerakan dakwah ini ataupun gerakan Islam itu dinamakan sebagai gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir
yang diasaskan oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Jadi itu adalah rentetan kewujudan gerakan dakwah. Maka daripada kewujudan Ikhwan Muslimin di Mesir yang paling masyhur pada zaman itu, maka muncullah gerakan Islam di Lubnan, antaranya dipimpin oleh Syekh Fatih Yakan sendiri yang dinamakan sebagai Al-Jamaah Al-Islamiyah pada waktu itu, pada awal-awalnya. Jadi Syekh Fatih Yakan ni antara individu ataupun kita namakan sebagai ideolog di dalam gerakan dakwah di Lubnan. Tuan-tuan kena ingat, Lubnan, peta Lubnan di bahagian mana? Lubnan berada di belah utara Israel pada hari ini, bersempadan dengan Syria dan juga berdekatan dengan Jordan, Lubnan. Tuan-tuan kena ingat di mana kumpulan Hizbullah yang dipimpin oleh Hassan Nasrullah berada. Jadi itu Fatih Yakan Fatih Yakan lahir dan hidup pada zaman itu. Beliau lahir pada tahun 1933 dan beliau mati pada tahun 2009 pada umur 76 tahun. Jadi kita boleh katakan bahawa dalam kehidupan Syekh Fatih Yakan ni, beliau berhadapan dengan suasana di mana umat Islam berada dalam keadaan keliru. Mereka keliru bagaimana untuk membangkitkan kembali Islam. Kerana apa? Kerana seperti kita sebutkan tadi, ayam yang kehilangan ibu. Mereka tidak tahu bagaimana kaedah yang terbaik untuk memimpin Islam dan mengembalikan Islam semula di dalam tampuk kekuasaan. Ataupun kita katakan meletakkan Islam di dalam kedudukan yang tertinggi. Maka Syekh Fatih Yakan ini dengan gerakan dakwahnya di Lubnan mengasaskan suatu gerakan dakwah yang kita namakan sebagai Jamaah Al-Islamiyah di Lubnan tersebut. Itu Syekh Fatih Yakan. Dan buku ini dikarang oleh beliau ketika mana berlakunya pergolakan yang sangat dahsyat di Lubnan. Lubnan ini, kalau kita baca pendahuluan buku ni, pada bab pertama buku ini, beliau menerangkan tentang suasana yang meliputi kehidupan masyarakat ataupun umat Islam di Lubnan. Beliau mulakan pada tahun 1975. Tuan-tuan boleh buka dalam muka surat 1. Beliau sebutkan tentang fenomena kehancuran yang menimpa sebahagian bangunan dakwah. Beliau katakan sebagai bermula pada tahun 1975. Kalau tuan-tuan cari apa yang terjadi di Lubnan pada tahun 1975, maka tuan-tuan tahu bahawa itu adalah kemuncak ataupun itu adalah satu pertembungan peperangan sivil yang berlaku dalam kalangan rakyat Lubnan. Peperangan sivil ni apa? Peperangan sivil adalah peperangan saudara, yakni rakyat Lubnan berbunuhan sesama sendiri. Itu yang berlaku di Lubnan pada waktu itu. Dan buku ini dikarang hasil daripada pemahatan Fatih Yakan di atas kerancuan ataupun kehancuran yang berlaku kepada umat Islam di Lubnan bermula pada tahun 1975 hingga tahun 1990, peperangan tamat selama 15 tahun. Umat Islam berperang sesama sendiri, rakyat Lubnan berperang sesama sendiri selama 15 tahun bermula tahun 1975 hingga 1990. Jadi di atas latar belakang seperti itu, Syekh Fatih Yakan hidup dan beliau menulis buku ini sebagai suatu resolusi hasil daripada pemahatan beliau terhadap suasana Lubnan. Dan buku ini kalau tuan-tuan baca dan tuan-tuan faham maksud di sebalik tulisan-tulisan beliau ini, maka tuan-tuan akan faham betapa kerasnya kritikan yang diberikan oleh Syekh Fatih Yakan ke atas gerakan Islam yang membawa aspirasi dakwah pada hari ini. Jadi sebagai gambaran awal, rangkuman awal, kita boleh kata macam mana boleh berlakunya peperangan saudara di Lubnan pada waktu itu. Maka kita kena faham perjanjian yang berlaku di antara kuasa besar dunia pada peperangan dunia pertama, iaitu kuasa besar British dan juga Perancis. Kita biasa dengar sejarah tentang perjanjian rahsia di antara Perancis dan British, iaitu perjanjian dinamakan sebagai Sykes-Picot. Perjanjian di antara diplomat Perancis dan diplomat British memeterai satu perjanjian dinamakan sebagai Sykes-Picot. Jadi dalam perjanjian ini, tanah Arab ataupun tanah umat Islam dibahagi-bahagikan oleh Perancis dan juga British. Jadi Lubnan ini tertakluk di bawah kuasa siapa? Di bawah kuasa Perancis. Dan Perancis ini mazhab Kristian mereka bukan seperti mazhab British. British ini mazhab Kristian mereka Protestan. Jadi Protestan punya style,
macam berlaku, macam yang berlaku di tanah Melayu kita. Kita tidak dikerah untuk masuk ke dalam agama Kristian seperti mana yang berlaku kepada orang Islam di Indonesia ketika dijajah oleh Belanda. Kristian mereka bukan mazhab Protestan. Jadi cara mereka mengajak umat Islam masuk ke dalam Kristian tak sama dengan apa yang British lakukan. Dan Perancis ini sehaluan dengan Belanda tersebut. Mereka mengajak umat Islam masuk ke dalam Kristian dengan cara tekanan. Dan jika mereka tidak masuk dalam agama Kristian, mereka akan dibunuh. Jadi itu suasana yang melatari Lubnan ketika mana berlakunya perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Lalu Lubnan diberikan kekuasaan kepada Perancis untuk Perancis bimbing. Dan daripada situlah berlakunya kekacauan yang sangat dahsyat akibat daripada penguasaan Perancis ke atas Lubnan. Kalau tuan-tuan baca, antaranya yang dilakukan oleh Lubnan, antaranya yang dilakukan oleh Perancis kepada Lubnan, mereka memeterai satu perlembagaan Okey, minta maaf terputus eh. Kalau kita baca sejarah pada tahun 1943, Perancis memeterai satu perlembagaan negara yang dinamakan sebagai Al-Misaq Al-Watani. Ataupun dalam bahasa Melayu kita boleh kata sebagai perlembagaan negara Perancis pada waktu itu, perlembagaan negara Lubnan pada waktu itu. Apa yang disebutkan dalam perlembagaan tersebut, antaranya dikatakan bahawa Presiden Lubnan mesti datang daripada orang yang beragama Kristian. Perdana Menteri mesti datang daripada seorang Muslim Sunni. Wakil Perdana Menteri mesti datang daripada kalangan Kristian Ortodoks. Dan Ketua Parlimen datang daripada kalangan Muslim Syiah. Maksud kata, itu style pemerintahan Perancis terhadap Lubnan. Dan memang pada waktu itu, Kristian menjadi majoriti di Lubnan. Pada waktu itu. Dan hasil daripada itulah berlakunya peperangan saudara di antara rakyat Lubnan sehingga berlakulah terjadi 1975, mereka berbunuhan sesama sendiri sehinggalah tahun 1990. Dan itu adalah fasa ataupun itu adalah latar belakang kehidupan Sheikh Fathi Yakan yang akhirnya beliau mengarang buku ini sebagai suatu pedoman kepada kita di dalam menjalankan dakwah. Wallahualam, itulah yang saya boleh terangkan tentang sebersedikit tentang buku ini. Alhamdulillah, menarik-menarik. Ya, karangan itu Syekh Fathiyakan. Ya, yang apa yang saya faham merupakan seorang pengasas kepada gerakan Al-Jama'iyah Al-Islamiyah. Okey, jadi Tuan Abdul Razak, kalau kita melihat kepada buku ini, ya. Kalau kita soroti buku ini, kita tengok banyak yang menghalakan atau pandangan ini akan kelemahan dari penggerak Islam itu sendiri. Jadi buku ini dia tidak membicarakan tentang kekalahan atau kemunduran dakwah kerana faktor luaran yang kuat. Jadi sebaliknya, kalau kita tengokkan fokus buku ini memfokuskan akan pendukung gerakan sendiri. Jadi boleh Tuan Abdul Razak terangkan, ceritakan penyakit apa yang melanda para pendakwah sekalian? Okey, baik. Terima kasih Ikram di atas soalan. Jadi kita katakan bahawa buku ini memang fokusnya kepada umat Islam khususnya dan gerakan dakwah. Secara umum nak kata kepada gerakan dakwah. Dan antara yang ditulis oleh Syekh Fathi Yakan sebagai kritikan beliau di atas gerakan-gerakan dakwah pada waktu itu, antaranya beliau menulis beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pelbagai konflik yang kita sebutkan tadi sehingga berlakunya peperangan saudara pada tahun 1975. Jadi hasil daripada konflik itu, beliau menulis beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tersebut. Antara yang beliau katakan bahawa yang pertama sekali, hilangnya mana'ah i'tiqadiyah ataupun dalam buku ini ditulis sebagai imunitas keimanan ataupun imuniti keimanan. Mana kata Syekh Fathi Yakan tekankan bahawa punca kerosakan umat Islam pada waktu itu pertama sekali terjadi kerana mereka hilangnya daya tahan iman.
Mereka hilangnya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hilang keimanan kepada Allah, maka umat Islam berpegang kepada apa? Itu yang kita kena tanyakan pada diri kita. Ketika mana gerak pendakwah, kita katakan sebagai pendakwah, hilang keimanan ataupun hilang dia punya jati diri ataupun hilang imuniti, iaitu daya tahan iman dia, tak ada ujian-ujian. Maka kepada apa mereka berpegang di dalam menjalankan dakwah mereka? Maka disebabkan itulah, punca pertama ataupun faktor pertama hilangnya daya tahan iman ini akhirnya mengakibatkan penggerak ataupun mereka yang berada dalam gerakan dakwah, mereka berdakwah bukan kerana iman. Bukan di atas tuntutan iman, tetapi mereka berdakwah di atas tuntutan maddiyah ataupun tuntutan kebendaan ataupun di atas tuntutan syakhsiyah ataupun di atas tuntutan kepimpinan. Kadang-kadang kita menyertai gerakan Islam ataupun apa-apa gerakan dakwah, kita sertai kerana di dalamnya ada banyak ulama. Itu jika kita sertai gerakan tersebut di atas sebab itu kerana banyak ulama dalam tersebut, maka sebenarnya kita berintimak di atas dasar syaksi. Jadi intimak kita kerana kepimpinan ataupun kerana manusia. Tetapi jika kita menyertai gerakan dakwah di atas dasar kesedaran kita untuk mengembalikan manusia kepada Islam, maka kita berintimak betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, sebelum kita baca bukunya, buku Ihzarul Aid Haraki ini, maka kita telah baca dahulu buku yang dikarang oleh Syekh Fatih Yakin juga, yang dinamakan sebagai Mazayani Intima'ilil Islam. Apa ertinya aku menganut Islam? Maka dalam buku tersebut kita akan lihat Syekh Fatih Yakin dia bahagikan buku tersebut kepada bahagian pertama dan bahagian kedua. Dan pada bahagian kedua buku Mazayani, beliau banyak tekankan tentang kebersamaan umat Islam di dalam gerakan dakwah ataupun dalam gerakan Islam. Tetapi jika kebersamaan tersebut di atas dasar kita bersama bukan kerana iman, bukan kerana keimanan kita, bukan kerana akidah kita, tapi kita bersama kerana kepimpinan ataupun kerana batang tubuh ataupun kerana tokoh yang berada dalam gerakan tersebut, maka itu adalah punca-punca kerosakan. Kerana itulah, waktu itu umat Islam banyak duduk dalam gerakan Islam kerana mereka melihat tokoh-tokoh berada dalam gerakan tersebut. Lalu ketika mana tokoh itu keluar daripada gerakan ataupun tokoh itu melakukan sesuatu yang berbeza daripada aspirasi gerakan, maka pengikut yang berada dalam tersebut yang bersama dengan tokoh itu, maka mereka juga akan menjadi keliru. Kalau itulah antara punca kenapa berlakunya peperangan saudara. Dan beliau memang banyak menyebutkan tentang peristiwa 1975 itu sebagai suatu hujah awal beliau tentang betapa rosaknya umat Islam pada waktu itu akibat mereka ini berpegang kepada tokoh, bukan berpegang kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hasil daripada itu jugalah melahirkan penyakit-penyakit yang kita namakan sebagai asobiah. Ini kita akan terangkan kemudian, penyakit-penyakit asobiah ataupun penyakit fanatism yang melanda kepada pendakwah Islam. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua beliau katakan antara punca berlakunya kerosakan ataupun kehancuran gerakan dakwah ini kerana mereka ini, gerakan dakwah banyak mementingkan program-program yang berbentuk membina kuantiti berbanding kualiti. Kita sebagai gerakan dakwah, kita tarik orang masuk ke dalam gerakan dakwah kita, kita tidak bina mereka. Tetapi sebaliknya, kita tarik mereka masuk dalam gerakan dakwah kita sebagai memenuhi KPI, program. Sebagai memenuhi suatu tanda bahawa kita ini mempunyai ramai pengikut. Sebagai membina kuantiti semata-mata. Di atas pembinaan dasar kuantiti itulah, akhirnya kita akan merontohkan gerakan dakwah itu sendiri. Dan ini juga antara penyebab berlakunya kerosakan kepada gerakan dakwah pada waktu itu. Mereka memang pada waktu itu, kalau kita lihat gerakan dakwah, harakat Islam sendiri, pendakwah-pendakwah, mereka ini memegang senjata. Memegang senjata untuk berbunuhan sesama sendiri. Disebutkan dalam Fatih Yakin oleh dalam buku ini, dia kata, pendakwah-pendakwah itu memegang senjata membunuh para penguasa. Maka ini adalah suatu jihad yang menyeleweng. Dan jika mereka mati, mereka mati dalam keadaan jahiliah. Kerana mereka membunuh umat Islam sama sendiri. Tapi kerana apa? Kerana mereka menarik manusia masuk dalam gerakan mereka ini, bukan untuk mereka membina dengan ilmu, tetapi sebaliknya mereka nak
orang yang masuk negara kita ni boleh jadi orang yang memegang senjata untuk berbunuhan pula. Boleh menjadi tenaga kerja kita untuk menjalankan agenda-agenda kita, yang ini agenda yang berlawanan dengan cara hidup sebagai seorang Islam. Itu yang terjadi kepada gerakan dakwah pada waktu itu. Adakah benda itu terjadi pada hari ini? Kita akan jawab dalam soalan-soalan yang akan datang. Kemudian sebab yang ketiga, beliau katakan munculnya kerosakan ini kerana gerakan dakwah ini tergadai oleh pihak luar. Mereka ini tergadai oleh pihak luar antaranya kerana mereka ini dibayar. Kebanyakannya gerakan-gerakan dakwah ini muncul kerana dibayar oleh pihak-pihak luar. Kadang-kadang kita pelik, kenapa gerakan dakwah yang sama-sama orang Islam ini, mereka sama-sama mengimpikan masyarakat untuk mengamalkan Islam, mereka sama-sama mendahagakan bahawa Islam ini mesti duduk di tempat yang tertinggi, tetapi mereka boleh bergaduhan sama sendiri. Kadang-kadang kita pelik, kenapa berlaku perkara tersebut? Adakah kita ini ada masalah yang menunjukkan kita ini ada perbezaan dasar? Hakikatnya kebanyakan yang muncul gerakan dakwah ini akibat mereka ini digadai oleh pihak luar. Mereka tergadai oleh pihak luar. Tergadai ini maksudnya apa? Maksudnya mereka mewujudkan gerakan dakwah akibat mereka ini dibayar oleh pihak luar untuk mewujudkan. Kalau tuan-tuan baca satu kisah dalam surah Al-Taubah, surah At-Taubah, baca kisah tentang peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk ada beberapa kalangan sahabat, tiga orang sahabat yang tidak ikut Nabi. Ini tiga orang sahabat yang beriman lah, bukannya orang munafik ni. Tiga orang sahabat Nabi yang tidak ikut Nabi pergi ke peperangan Tabuk. Antaranya disebut adalah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ketika mana Nabi pulang daripada ekspedisi peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk adalah peperangan tak jadi lah. Tentera Rom tak jadi turun ke Jordan untuk perang dengan umat Islam. Jadi umat Islam balik tanpa peperangan. Jadi ketika mana umat Islam balik semula ke Madinah, maka antara yang jumpa dengan Nabi, mohon maaf kepada Nabi, mohon ampun kepada Nabi sebab tak ikut perang, antaranya adalah Ka'ab bin Malik. Diriwayatkan dalam tafsir Al-Azhar yang anda baca, tafsir Al-Azhar, Hamka sebut, selama dalam ketika mana Ka'ab bin Malik minta maaf kepada Nabi, Nabi tak pandang muka Ka'ab bin Malik. Lalu Ka'ab bin Malik, dia mengambil keputusan mengikat diri dia di batang ataupun di tiang Masjid Nabawi. Selama 40 hari, beliau mengikat dirinya di batang masjid tersebut, di tiang masjid tersebut. Lalu pada hari ke-40, turun ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah supaya, Allah kata, supaya Ka'ab bin Malik dipisahkan daripada isteri dia. Ayat pada hari ke-40, beliau meminta maaf tanpa mendapat pengampunan dari Nabi. Lalu beliau memisahkan diri daripada isteri. Isteri beliau dipisahkan daripada beliau. Lalu pada hari ke-50, selepas baliknya Nabi daripada peperangan Tabuk, barulah beliau diampunkan oleh Allah dalam surah At-Taubah tersebut. Jadi kalau kita baca pada sudut itu, kita akan faham ketika mana beliau dipulaukan oleh umat Islam, Ka'ab bin Malik dipulaukan oleh umat Islam kerana tidak menyertai peperangan Tabuk, datang surat-surat daripada Rom. Seingatlah daripada Rom, datang kepada Ka'ab bin Malik, katanya supaya apa? Supaya Ka'ab bin Malik datanglah kepada kami, dia datanglah kepada Rom, kami akan memelihara anda daripada kejahatan Nabi. Jadi itu, kalau kita dalam keadaan umat Islam yang tidak ada keimanan, tidak ada imuniti keimanan yang kita sebutkan tadi, bila datang tawaran seperti itu, dalam keadaan kita dipulangkan oleh umat Islam pula, kalau kita tidak ada keimanan, maka kita akan pergi kepada tawaran-tawaran tersebut. Maka itulah yang berlaku di Lubnan pada waktu itu. Umat Islam yang ditawarkan dengan dana-dana daripada luar ini, akhirnya mereka mewujudkan gerakan-gerakan dakwah yang akhirnya berpecah daripada ibu gerakan dakwah tersebut. Yang akhirnya mencambahkan banyaknya gerakan dakwah yang disebut sebagai ta'adud jamaah. Juga beliau bahaskan dalam buku ini. Jadi itu antara sebab kenapa hancurnya gerakan dakwah disebabkan oleh mereka ini tergadai oleh pihak-pihak luar. Dan kemudian adalah yang keempat, kelima dan keenam serta yang ketujuh. Beliau nyatakan sebanyak tujuh faktor antara yang menjadi penyebab kepada robohnya gerakan dakwah di tangan para pendakwah itu sendiri. Jadi saya bacakan seberingkas. Apakah faktor-faktor tersebut? Pertama sekali, kerana lemahnya iman. Sudah sebut tadi. Yang kedua, kerana memfokuskan kepada kuantiti bukan kepada kualiti. Yang ketiga, kerana kita ni tergadai, hilangnya jati diri daripada pihak luar.
Yang keempat, kerana kita ni ada sifat istiqjal. Kita tak sabar nak menang. Istiqjal. Tak sabar nak menang ni, tuan-tuan boleh baca sirah Khabbab bin Al-A'rad. Ketika mana Khabbab jumpa dengan Nabi, Nabi duduk di bawah teduhan Kaabah pada waktu tengah hari. Khabbab datang kepada Nabi, minta kepada Nabi, wahai Rasulullah, doalah kehancuran kaum kafir Quraisy. Doakanlah kemenangan kepada umat Islam. Kemudian Nabi kata apa? Kau ni istiqjal. Kau ni tergopoh-gapah, wahai Khabbab. Sedangkan pada waktu itu, Khabbab telah dibakar belakang badan dia. Belakang badan beliau telah dibakar oleh api. Sehingga api yang membakar beliau ni telah terpadam akibat lemak-lemak daripada badan beliau ni telah memadamkan api tersebut. Di atas dasar, di atas seksaan seperti itu pun, Nabi kata kepada beliau, engkau ni gelojoh nak menang. Gelojoh nak menang. Tetapi gerakan Islam pada hari ini, mereka seperti itu. Mereka nak menang cepat. Lalu disebabkan mereka nak menang cepat, bukannya mereka bukan sekadar berdoa kehancuran kepada musuh, tetapi sebaliknya mereka ini melakukan tindakan-tindakan yang mendapatkan simpati orang ramai, dan orang ramai menyokong mereka kerana dasar simpati, bukan kerana dasar mereka ini membawa agama Islam. Dan itulah antara sebab kenapa bila kita berada di kedudukan yang tertinggi ataupun kita mendapat kepercayaan orang ramai, akhir sekali kita akan lingkup, kita akan jatuh disebabkan apa? Sebabkan kita ini tak sabar nak menang. Apa contoh yang kita boleh bagi ya? Sebagai mudah untuk kita faham, yang dimasukkan sebagai istiqjal. Kadang-kadang bila kita sebut istiqjal ni, kita tak faham. Kita hanya faham kisah Khabbab bin Al-A'rad minta doa pada Nabi je. Hakikatnya istiqjal ni berlaku dalam pelbagai cara. Antaranya kalau kita kata gerakan dakwah yang menyertai politik. Mereka ini istiqjal dalam bentuk mereka ini melakukan tindakan politik simpati. Mereka meminta sokongan daripada orang ramai dalam keadaan berbentuk simpati. Lalu orang ramai menyokong mereka kerana dasar simpati. Lalu ketika mana mereka menang, menjadi pemimpin, mereka mendapat kepercayaan orang ramai, dasar simpati tersebut tidak boleh menjadi asas untuk mereka melaksanakan agenda Islam. Akhirnya mereka akan jatuh disebabkan umat hilang percaya kepada gerakan dakwah. Bila umat hilang percaya kepada gerakan dakwah seperti itu, maka susahlah untuk kita dapatkan kembali kepercayaan umat disebabkan perkara-perkara tersebut. Contohnya ketika mana sebelum kita berkuasa, kita kata kita nak menghapuskan penjualan arak di kedai-kedai serba neka, 7-Eleven, Speedmart dan sebagainya. Ketika mana kita belum berkuasa, kita boleh bercakap berdegar-degar dan sebagainya. Lalu ketika mana kita telah berkuasa, kita tak boleh nak laksanakan. Dan hari ini orang menyokong gerakan ini kerana ketika mana mereka tidak berkuasa, mereka bercakap seperti itu, orang sokong kerana dasar simpati. Kerana mereka tak faham pun kenapa tak boleh nak batalkan penjualan arak seperti itu. Lalu ketika mana mereka menang, mereka tak boleh nak laksanakan perkara itu, akhirnya rakyat akan lihat mereka ini sebagai penipu. Muka mereka ini akan diwajahkan sebagai penipu. Lalu ketika mana rakyat hilang percaya, mereka akan jatuh dan mereka tidak akan balik ke kedudukan asal itu tadi. Dan itulah sebenarnya musibah yang besar jika ditimpa kepada umat Islam. Bayangkan kalau Nabi ditimpa musibah sebagai seorang penipu. Nabi ini dikenali sebagai seorang penipu. Adakah tuan-tuan rasa tuan-tuan akan jadi orang Islam pada hari ini? Kalau Nabi dikhabarkan sebagai seorang penipu, apa yang Nabi cakap, Nabi tak boleh buat. Contoh kita tengok dalam kisah surah Al-Kahfi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. Orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi tentang kisah Zulkarnain. Lalu Nabi berjanji, Nabi akan bagi tahu kisah ini esok hari. Lalu dalam masa 2 minggu, Nabi tak dapat wahyu. Lalu dalam masa 2 minggu, Nabi tak boleh nak cerita kisah Zulkarnain. Bayangkan, kalau waktu itu Nabi memang tak boleh cerita langsung pasal Zulkarnain. Maka waktu itu Nabi akan dikenali sebagai seorang penipu. Dan kalau Nabi dikenali sebagai seorang penipu, maka apa lagi hujah untuk kita dengar ataupun percaya kepada apa yang Nabi sebut. Dan jika itu berlaku kepada gerakan Islam pada hari ini, maka apa lagi hujah yang kita boleh bagi untuk orang Islam percaya ataupun untuk masyarakat percaya pula kepada gerakan Islam pada hari ini. Dan itulah musibah yang besar yang kita kena faham dan kita tak boleh anggap enteng perkara-perkara seperti ini. Dan itu jugalah yang dikritik oleh Fatih Yakan dalam bab yang ketiga, tak silap. Dalam bab yang ketiga yang kita akan sebutkan kemudian. Yang keempat, yang kelima, punca perpecahan kerana perpecahan sesama sendiri. Mereka ni ada pertelingkahan dalaman, isu dalaman, mereka berpecah sama sendiri. Pimpinan tak boleh nak atasi masalah ini. Pimpinan tak boleh nak mengatasi perselisihan ini.
ahli pula tak boleh nak duduk dalam keadaan baik, mereka ini sentiasa ingin melawan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir sekali adalah serangan daripada pihak luar. Serangan daripada pihak luar ni maksudnya serangan pada sudut pemikiran dan juga serangan pada sudut persenjataan. Dan banyak yang terjadi di Lubnan adalah kedua ini. Kedua-dua serangan ini. Dari sudut pemikiran dan juga daripada sudut persenjataan. Jadi itulah antara perkara-perkara yang merosakkan gerakan dakwah, antara kunci utama ataupun faktor utama yang disebutkan oleh Syekh Fatih. Okay, baik, mungkin saudara panel kita Tuan Abdul Razak ada masalah berkaitan internet. Biasalah kita duduk di rumah, berbagai-bagai dugaan yang kita hadapi. Jadi apa yang saya kita dapat lihat yang diterangkan oleh Tuan Abdul Razak tadi, banyak faktor yang muncul, okay, dari sebab konflik yang dikemukakan oleh Syekh Fathiyakan terhadap para pendakwah kita sendiri ini, antaranya dalam peperangan saudara. Kalau kita lihat mereka hilangnya keimanan, okey, mana mereka hanya melihat kepada tokoh. Jadi maka kalau sesuatu pimpinan itu tokoh keluar daripada pimpinan itu, maka mereka pun terkotak-kanting mungkin. Seterusnya sifat asabiah yang ada dalam para pendakwah ini dan juganya tergadai oleh kerana pihak luar. Ya, Tuan panel kita, Tuan Abdul Razak sudah kembali. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tuan Abdul Razak boleh dengar suara saya ke? Boleh, boleh, boleh. Minta maaf. Dia line tak stabil lah sini. Okey, okey. Tak apa, Tuan Abdul Razak. Okey, jadi Tuan Abdul Razak, sebelum kita beralih ke soalan seterusnya, suka untuk saya petik satu soalan daripada penonton kita. Mungkin pihak teknikal boleh naikkan, daripada Syarah Syamimi. Saudari mengatakan bahawa hari ini kita lihat banyak identiti gerakan dakwah. Jadi pada pandangan Tuan Abdul Razak, Tuan Pendek kita, macam mana kita nak tahu gerakan mana yang paling telus? Okey, baik. Terima kasih tips kepada saudari Syarah Syamimi di atas. Soalan eh. Dengar eh suara eh. Dengar, alhamdulillah suara. Jelas. Okey, baik. Sama tadi dia lain tak stabil sangat eh. Jadi hari ini kita lihat banyak identiti gerakan dakwah, macam mana kita nak tahu gerakan mana yang paling telus. Jadi ini sebenarnya soalan ini telah dijawab oleh Syekh Fathiyakan dalam buku ini juga. Beliau Syekh Fathiyakan kata hari ini banyak tubuh gerakan dakwah. Tadi disebut dalam bab ta'adud jamaah lah. Dia kata banyak tubuhnya gerakan dakwah di atas dasar tidak berpuas hati dengan perkara-perkara furuq. Yang ini perkara cabang. Beliau gambarkan sebagai tiga orang yang tidak berpuas hati dengan keputusan pimpinan, lalu mereka menubuhkan satu persatuan lain. Lima orang yang tidak berpuas hati dengan apa yang terjadi dalam organisasi mereka, lalu mereka tubuhkan satu kekuatan, mereka buat satu jemaah lain. Jadi macam mana kita nak tahu mana satu gerakan yang paling betul? Maka tuan-tuan kena faham, pertama sekali, kena faham dari sudut asal-usul kewujudan. Kena faham daripada susur galur kewujudan sesuatu gerakan itu. Kita tak boleh tengok hanya pada sudut slogan gerakan itu saja. Dan itu jugalah kritikan yang diberi oleh Fathiyakan. Dia kata gerakan Islam hari ini banyak menggunakan slogan-slogan saja. Mereka berdakwah di atas nama slogan. Kembali kepada Islam, rahmatan lil alamin, Islam itu agama yang damai. Itu semua slogan-slogan semata-mata. Jadi kalau kita nak tahu mana satu gerakan dakwah yang betul, maka kita tahu dulu apakah susur galur kewujudan gerakan itu. Di atas dasar apa mereka ditubuhkan. Dan ketika mana kita tahu punca-punca kewujudan gerakan tersebut, maka kita mesti menimbang
sebab-sebabnya adalah melalui neraca syariat Islam. Mempertimbangkan melalui neraca agama, bukannya mempertimbangkan melalui neraca nafsu kita. Bila kita tahu dah sebab-sebab kewujudan gerakan itu, maka timbanglah juga melalui neraca-neraca agama dan neraca syariat yang disebut oleh Fatih Yakan dalam buku ini. Maka kita boleh kata, kalau gerakan itu yang paling telus, maka tuan-tuan kena lihat juga telus ini pada sudut apa? Mereka bercakap perkara yang mereka lakukan, dan mereka lakukan perkara yang mereka cakap. Itu adalah bukti antara gerakan itu menunjukkan gerakan yang telus. Gerakan Islam yang boleh dipercayai adalah mereka ini bercakap perkara yang mereka buat, dan mereka buat perkara yang mereka cakap. Itu antara bukti-bukti yang tuan-tuan boleh lihat, dan bukti itu sentiasa relevan sehingga ke hari ini. Jadi itu antara tip lah yang saya boleh kongsikan. Kalau dari sudut dalaman ni, nak tahu secara lebih mendalam, tuan-tuan kena dapatkan maklumat-maklumat secara dalaman lah daripada gerakan-gerakan tubuh tersebut. Sebab benda-benda ni dia tidak akan berlegar di luar. Yang berlegar di luar ni kebanyakannya hanya slogan semata-mata. Jadi untuk mendapatkan maklumat dalaman itu, tuan-tuan kena cari orang yang berterlibat di dalam gerakan-gerakan tersebut. Itulah sebab sedikit. Wallahualam. Okay, alhamdulillah. Semoga menjawab soalan ya, saudari Syarah Syamimi. Okey, baik. Kita akan pergi kepada soalan seterusnya berkaitan buku ini, iaitu Robohnya Dakwah di Tangan Da'i. Yang mana kalau kita lihat dalam bab 3 penulisan buku ini, penulis menekankan hubungan antara pengikut dan pemimpin. Okey. Kalau kita tengok sini juga membuktikan bahawa ada perkaitan antara dua faktor ini. Okey. Kalau kita lihat, Islam sangat menganjurkan, bahkan kita boleh katakan mewajibkan dalam kehidupan kita secara berkumpulan yang mempunyai matlamat yang sama, serta mesti dipimpin oleh pemimpin. Okay, seperti kata Sayyidina Umar, tidak tertegaknya Islam tanpa jemaah. Okay, kalau jemaah sini maksudnya berkumpulan. Jadi tiada kumpulan tanpa pemimpin, tiada pemimpin tanpa pengikut. Jadi tiada pengikut tanpa taat. Justeru tuan panel kita. Okay, di sini saya nak minta tuan panel untuk highlightkan, okay, kita boleh keluarkan kepentingan kedudukan pemimpin dalam sesebuah gerakan Islam itu. Okay, serta sifat taat yang bagaimana sebenarnya perlu ada jika perlu ada dalam seseorang pengikut itu. Dan sekiranya pemimpin itu gagal ataupun dia melanggar fitrah Islam itu sendiri. Okay, bagaikan kedudukan kedudukan pemimpin dengan pengikut. Adakah terus bersama memperbaiki kumpulan dakwah itu atau kita tinggalkan saja dan mencari gerakan dakwah yang lain? Mungkin Tuan Abdul Razak boleh menjawab persoalan tersebut. Ini soalan tentang pimpinan dan juga ahli, ya, pengikut, betul? Betul. Pengikut dan juga pemimpin. Okey. Bagian tadi terputus, jadi saya tengok soalan dekat bertulis lah. Jadi tentang penyakit apakah yang melanda. Betul. Soalan nombor 5 kan? Betul lah nombor 5. Tak maaf terputus. Ya. Okey. Sebenarnya masalah tentang pengikut dan pemimpin ni adalah perkara yang telah disebutkan oleh Al-Quran. Ini adalah tabiat. Tabiat yang berlaku dalam kehidupan manusia. Masalah antara pengikut dan pemimpin. Jadi Al-Quran memberi peringatan dan juga memberi galakan. Kalau peringatan ni dari sudut amaran Allah kepada para pengikut dan para pemimpin ini, Allah gambarkan sebagai dalam neraka nanti. Ini ada dalam beberapa ayat Al-Quran, tuan-tuan boleh cari. Dalam neraka nanti akan terdiri daripada kalangan pengikut dan pemimpin. Pengikut akan bercakap kepada malaikat yang menjaga neraka, yakni malaikat Malik. Mereka akan berkata kepada malaikat itu, wahai malaikat, mafhumnya lah, wahai malaikat, kenapa engkau mengazab kami sedangkan yang membawa kami ke arah kesesatan ini adalah pemimpin kami? Kemudian pada waktu itu pemimpin mereka jawab kepada pengikutnya. Pemimpin mereka kata, kalau kami tidak diikuti oleh kalian, kalau kami tidak disokong oleh kalian, maka kami juga tidak akan sesat. Maka Allah balas kedua-dua ini dengan balasan yang setimpal. Ini amaran Allah
kepada golongan yang dinamakan sebagai pengikut dan pemimpin. Dan tidak ada seorang manusia pun di atas dunia hari ini yang boleh melepaskan diri mereka daripada sama ada menjadi pengikut ataupun menjadi pemimpin. Kalau kalian tak duduk dalam gerakan dakwah, tidak bermakna kalian itu tidak digelar sebagai pengikut ataupun pemimpin. Kalian boleh jadi pengikut ataupun pemimpin di mana-mana sahaja kalian berada. Sama ada kalian duduk di tempat kerja kalian, kalian menjadi bos, maka ketika itu kalian adalah pemimpin. Kalian menjadi pekerja, maka ketika itu kalian adalah pengikut. Ataupun ketika mana kalian berada di dalam persatuan, NGO, dan apa-apa sahaja, parti politik dan sebagainya, itu semua adalah dasar-dasar ataupun kedudukan-kedudukan manusia yang Allah pecahkan kepada dua kategori, pengikut dan pemimpin. Dan dua-dua ini akan mendapat saham daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya mereka ini tidak berada di landasan agama yang betul. Tetapi Allah, Nabi juga memberi kita galakan supaya kita ini mentaati kepada pimpinan. Antaranya hadis Nabi, Nabi sebut, kalau kita tidak mentaati pemimpin, maka itu tandanya kita tidak mentaati Nabi. Kalau kita tak mentaati Nabi, itu tandanya kita tidak mentaati Allah. Itu antara hadis Nabi yang Nabi galakkan kepada kita untuk kita taat kepada pemimpin. Antara hadis lain, Nabi kata, kalaulah pemimpin kita datang daripada kalangan yang berkulit hitam, rambutnya kerinting, matanya kecil, itu juga kita kena taat kepada pemimpin seperti itu. Nah, ini antara hadis Nabi yang menekankan tentang ketaatan. Kalau kita sebut tentang ucapan Sayyidina Umar, la Islam illa bi jamaah, la jamaah illa bi ta'ah, la ta'ah illa bi qiyadah. Maka itu antara ucapan-ucapan Sayyidina Umar yang menekankan tentang kepentingan memiliki pemimpin. Dan memang fitrah manusia untuk memiliki pemimpin. Manusia jika tidak ada pemimpin, maka manusia akan rosak. Dengan memiliki pemimpin, maka kehidupan mereka akan teratur. Dan manusia yang memiliki peradaban adalah manusia yang memiliki pemimpin. Jadi pemimpin ni satu elemen yang tidak boleh lari daripada kehidupan kita sebagai seorang manusia. Tetapi pemimpin seperti apa yang kita boleh taat kepada mereka? Itulah sebenarnya persoalan yang lebih besar kepada kita pada hari ini. Lalu yang disebut oleh Syekh Fatiyakan sebagai munculnya pertembungan di antara pengikut dan pemimpin, antaranya kerana pemimpin dan pengikut masing-masing tidak memiliki piawaian yang ditetapkan untuk menjadi sama ada pemimpin ataupun pengikut. Bahkan Syekh Fatiyakan sebut dalam buku ini, dia kata, antara kelemahan pemimpin mereka ini, pemimpin agama Islam, pemimpin kepada gerakan Islam, tetapi prinsip-prinsip kepada Islam itu sendiri pun mereka tidak menguasai. Lalu bagaimana mereka boleh menjadi pemimpin? Kerana pekaderan ataupun sistem di dalam jemaah ataupun dalam gerakan dakwah itu tidak solid, ataupun sistem yang hanya memilih untuk menentukan kuantiti semata-mata. Memilih kuantiti semata-mata. Maka pemimpin yang mempunyai aspirasi, kemampuan untuk bercakap di hadapan, walaupun mereka tidak memiliki keilmuan agama yang solid, mereka ini boleh dipilih sebagai pemimpin. Jadi seperti yang akan sebut dalam buku ni, dia kata, pemimpin itu sampai tak ada prinsip agama, ataupun mereka ini tidak mengetahui prinsip agama sekalipun, tapi mereka boleh berada di posisi yang strategik di dalam sesebuah gerakan dakwah. Dan bila pemimpin seperti ini naik, maka kalian kena bayangkan bagaimana pengikutnya untuk taat kepada mereka. Pengikutnya daripada kalangan orang-orang yang lebih lebih layak lagi untuk duduk sebagai pemimpin. Lalu ketika pemimpin mereka ini daripada kalangan yang tidak layak, kadang-kadang keputusan mereka ini menyalahi daripada syariat, maka ketika itu kita boleh melawan pemimpin itu. Kerana apa? Tidak ada ketaatan kepada pemimpin di atas mak. Ini juga disebutkan dalam satu kisah Nabi kan. Nabi melabat untuk memimpin satu pasukan kecil ataupun yang disebut sebagai pasukan Sariyah. Dari pasukan kecil Nabi, Nabi hantar untuk serang mana-mana kumpulan ataupun mengintip mana-mana kumpulan. Satu seorang sahabat ini dilantik sebagai panglima dalam Sariyah tersebut. Lalu pada waktu malam, dalam ekspedisi pasukan ini pergi ke destinasi mereka, pada satu malam mereka duduk untuk berehat. Lalu pemimpin mereka kata apa? Nyalakan api. Bila pemimpin mereka suruh nyalakan api, maka mereka pun menyalakan api. Lalu ketika mana api telah menyala, pemimpin mereka kata apa? Terjun dalam api. Pemimpin suruh terjun dalam api.
Maka pada waktu itu sahabat tak buat. Sahabat-sahabat yang lain tak buat, tak ikut apa yang diarahkan oleh pemimpin itu. Lalu kisah ini, mereka balik semula ke Madinah, mereka jumpa dengan Nabi, mereka cerita pada Nabi apa yang terjadi. Nabi kata apa? Kalau kamu masuk dalam api pada waktu itu, maka kamu akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ha, ini ketidaktaatan pengikut pada waktu itu kepada pemimpin yang dilantik oleh Nabi sendiri. Nak tunjukkan apa? Tidak ada ketaatan kepada pemimpin di atas perkara maksiat. Dan terjun ke dalam api, membinasakan diri sendiri tanpa apa-apa sebab itu, itu adalah satu maksiat kepada Allah SWT. Tindakan membunuh diri. Dan itu akan dicela oleh Allah. Dan kalau kita buat, kerana arahan pemimpin, maka pemimpin itu dapat saham kerana bagi arahan yang menyalahi syariat, dan kita juga dapat saham kerana mengikut arahan yang melalui syariat. Maka di sini kita faham, pemimpin dan pengikut dua-dua kena ada ilmu. Dua-dua kena ada ilmu sebab yang menentukan batas halal dan haram, mana satu betul, mana satu salah, semuanya di atas dasar ilmu. Bukan di atas dasar ikut-ikutan. Jika pemimpin ataupun pengikut, pengikut terutamanya tidak memiliki ilmu, ketika mana mereka mengikut pemimpin mereka, maka akan lahir satu penyakit yang kita namakan sebagai penyakit fanatism. Penyakit fanatik. Penyakit yang dinamakan dalam bahasa Arab sebagai penyakit asobiah. Penyakit perkauman. Dan Nabi definisikan perkauman ini, bukannya orang ini duduk dalam kaum dia sendiri, tidak ada kaum lain bersama mereka, tapi Nabi definisikan perkauman ini dinamakan sebagai antu'ina qad maka 'ala zulbi. Yani Nabi kata apa? Nabi kata orang yang asabiah ni adalah mereka yang menolong kalangan mereka di dalam perkara kezaliman. Itu definisi asabiah ataupun fanatik. Kita boleh definisi asabiah ni sebagai perkauman lah, perkuakan dan sebagainya. Tetapi definisi yang lebih luas daripada makna asabiah ini ataupun fanatik ini adalah kita ini membantu kalangan kita. Kalangan kita ni sama ada kaum kita, keluarga kita, ahli kumpulan kita, jemaah kita, parti kita. Apa-apa saja yang kita boleh namakan sebagai kalangan kita di atas dasar kezaliman. Sama ada kita merosakkan orang lain, merosakkan harta benda, menipu, kita kata dusta kepada rakyat. Ini adalah kezaliman dan kita membantu di atas dasar kezaliman ini. Maka itu adalah asabiyah. Dan mereka yang mati di atas dasar ini, mati dalam keadaan jahiliah. Jadi bila kita duduk dalam gerakan dakwah, penyakit asabiyah ini, penyakit fanatik ini, mesti akan ada. Dia akan kena kepada mereka yang tidak ada ilmu. Sebab apa? Sebab mereka tidak tahu mana yang satu betul, mana yang satu salah. Lalu disebabkan kejahilan mereka, mereka melihat pemimpin mereka ini sebagai Tuhan. Lalu apa yang pemimpin sebut, semuanya betul. Kerana apa? Satu, kerana mereka itu pemimpin. Yang kedua, kerana pemimpin ini datang daripada kumpulan kita. Maka semua yang pemimpin sebut, semuanya betul. Maka itu adalah satu tanda kerosakan kepada gerakan dakwah. Dan itulah yang banyak terjadi dalam gerakan dakwah pada hari ini. Disebabkan berlakunya penyakit fanatisme ini, masyarakat akan hilang percaya, bukan sekadar hilang percaya pada gerakan dakwah, tapi dia akan hilang percaya kepada Islam itu sendiri. Itu kesan di atas kritikan Fatih Yakan berkenaan dengan pengikut dan pemimpin. Jadi tuan-tuan kena faham, bukannya kita ni selalunya ditawarkan dengan ucapan-ucapan manis di antara hubungan pengikut dan pemimpin ini. Antaranya kita gambarkan pemimpin kita ni adalah sebagai ayah kita. Maka adakah kita ni nak derhaka kepada ayah? Ataupun kita gambarkan pemimpin dan pengikut ini sebagai satu hubungan taat dan wala. Adakah taat dan wala itu sehingga kita boleh membenarkan kemaksiatan yang mereka lakukan? Ataupun ketika mana orang lain buat salah, daripada orang yang bukan daripada kumpulan kita buat salah, kita kritik habis-habisan, kita tegur habis-habisan, tapi apabila kalangan kita yang buat salah, kita senyap, kita pertahankan, maka itulah penyakit yang dinamakan sebagai fanatisme. Dan itulah yang melatari gerakan-gerakan dakwah pada zaman Fatih Yakan tersebut, yang akhirnya mereka berbunuhan sesama sendiri. Ini satu 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 penyakit yang sangat bahaya dan sangat mudah menyerap dalam mana-mana pasukan ataupun mana-mana kumpulan sekalipun. Jadi itulah yang kita boleh sebutkan di antara hubungan di antara pengikut dan pemimpin. Wallahu a'lam.
Okay, moderator kita dah hilang. Kita fair and square lah. Tadi panel hilang, sekarang moderator hilang. Okay, jadi tuan-tuan, itulah antara kritikan yang diberikan oleh Syekh Fatih Yakan di atas gerakan dakwah pada masa beliau. Dan kritikan itu adalah kritikan yang kita katakan sebagai kritikan yang masih relevan sehingga ke bila-bila. Sebab apa? Sebab kritikan ini dasar dia Al-Quran. Penyakit fanatik ni Al-Quran dah sebut. Nabi dah sebut. Jadi benda ni dia akan sentiasa relevan sepanjang zaman. Dalam umat akhir zaman ni, rujukan kita Al-Quran. Maka segala apa yang disebutkan oleh Al-Quran, ianya akan relevan sampai ke hari ini. Jadi itu tuan-tuan kena fahamlah ada sudut kritikan-kritikan Fatih Yakan. Dan kita kena faham bila Fatih Yakan sebut macam ni, bukan makna dia ni orang luar daripada gerakan Islam. Tidak. Tetapi sebenarnya dialah orang yang memimpin gerakan Islam. Dan beliau pernah menjadi ahli parlimen di Lubnan pada tahun 1992. Maka kritikan-kritikan beliau ini adalah kritikan yang membumi. Kritikan orang yang berada dalam medannya sendiri. Bukannya kritikan orang luar terhadap gerakan ataupun kumpulan yang berada di luar daripada mereka. Jadi kalau kita kata hari ini, kalau orang hari ini kita kritik kumpulan kita sendiri, barangkali kita ni akan disenarai hitamkan sebagai orang yang tidak memiliki fikrah yang jelas. Orang yang tidak bersama dengan gerakan Islam. Jadi dia ni akan disenaraikan hitam, ditendang, dikeluar, difitnah dan sebagainya. Maka itulah yang terjadi pada hari ini. Dan barangkali itu juga yang terjadi kepada Fatih Yakan pada zamannya. Jadi kalau kita baca buku ni, memang kritikannya pedas dan sakit, tetapi sakit itulah yang menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain. Wallahualam. Alhamdulillah. Selesai untuk soalan kita yang sebentar tadi. Jadinya, untuk seterusnya, kita masih ada berbaki insyaAllah lagi setengah jam. Okay? Untuk Tuan Abdul Razak, dalam buku ini dikatakan wabak yang melanda para da'i turut berlaku pada zaman Rasulullah. Ya, kalau kita tengok, boleh tak Tuan Abdul Razak, Tuan Panel kita bagi tahu bagaimana cara menangani wabak ini serta bagaimana pada ketika itu Rasulullah SAW menunjukkan contoh sebagai model kepemimpinan sehingga hari ini kita boleh ambil juga tauladan daripada contoh yang diberikan oleh zaman Rasulullah SAW. Silakan Tuan Abdul Razak. Okey, baik. Terima kasih Ikram di atas soalan yang ke-6. Saya kira yang ke-6. Jadi masalah-masalah ini kita kena faham bila berlaku masalah ini, solusinya telah ada di dalam Al-Quran yang pertama. Yang kedua, ianya telah ditunjukkan oleh Nabi sebagai penterjemah Al-Quran yang paling agung. Jadi dalam mengatasi masalah seperti ini, pertama sekali kalau kita kata sebagai penyakit fanatik, maka yang paling layak untuk memiliki penyakit fanatik ini adalah sahabat Rasulullah SAW terhadap Nabi SAW. Sebab Nabi adalah pemimpin yang paling agung. Insan yang memiliki akhlak yang paling mulia. Tetapi ada tak daripada kalangan sahabat Nabi, selepas Nabi wafat, sembah Nabi. Menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Di atas faktor mereka ni fanatik kepada Nabi. Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah yang menunjukkan mereka ini sembah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang berlaku kepada kaum Kristian, kaum Nasrani, mereka menyembah kepada individu yang dinamakan sebagai Jesus ataupun Nabi Isa. Tapi tidak ada daripada kalangan umat Islam, terutamanya sahabat Nabi, yang menyembah Nabi ketika setelah Nabi wafat. Nak menunjukkan bahawa apa yang Nabi lakukan kepada sahabat pada waktu itu, itulah sebenarnya solusi kepada umat Islam pada hari ini. Yang ini Nabi membina mereka dengan ilmu yang betul. Nabi membina mereka dengan Al-Quran. Dan antara cara Nabi membina dengan Al-Quran adalah Nabi menyampaikan kepada mereka kisah-kisah yang disebutkan oleh Al-Quran. Seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, sampaikanlah kepada mereka ini kisah-kisah Al-Quran. Faqsusil qasasa. Yang ini ceritakanlah kepada mereka ini kisah-kisah daripada Al-Quran supaya mereka ini berfikir. Sebab antara kisah-kisah daripada Al-Quran kita boleh baca tentang kisah kisah pemimpin dan pengikut yang tercela, yakni Fir'aun. Fir'aun sebagai pemimpin dan pengikut-pengikutnya adalah pengikut-pengikut yang tercela kecuali ahli sihir
yang kembali semula beriman kepada Nabi Musa. Itu ialah kisah-kisah Al-Quran. Yang kisah-kisah seperti ini menjadi kisah-kisah yang asing pada kita selaku umat Islam yang bergelar sebagai pendakwah. Kita tak suka bawa kisah-kisah Al-Quran ni. Sebab apa? Sebab bagi kita kisah-kisah Al-Quran ni leceh. Tak ada isi yang banyak, tak ada input yang banyak kita boleh sampaikan kepada masyarakat. Kita lebih suka ambil iktibar daripada kisah apa? Kisah Naruto. Perjuangan Naruto. Kita ambil itu sebagai iktibar kepada umat Islam. Ataupun kita lebih suka ambil iktibar daripada kisah ataupun daripada cerita Squid Game. Itu yang lebih utama untuk kita sampaikan kepada umat Islam. Di atas dasar kerana kita ingin berdakwah. Berdakwah mengikut trend. Itu yang terjadi pada hari ini. Hakikatnya, Al-Quran mengarahkan kepada kita, sampaikan kepada umat Islam kisah-kisah daripada Al-Quran. Bahkan sehingga apa yang terjadi kepada Nabi pada waktu itu, bukannya orang Islam yang bertanya kepada Nabi tentang kisah Al-Quran, tapi yang bertanya kepada Nabi adalah orang-orang kafir. Tanya kepada Nabi tentang kisah-kisah Al-Quran, antaranya kisah Iskandar Zulkarnain. Mereka tanya kepada Nabi, Iskandar Zulkarnain ni macam mana? وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ وَيَسْأَلُونَكَ ni dibalikkan kepada kaum kafir Quraisy yang bertanya kepada Nabi. Nak menunjukkan bahawa dakwah Nabi ini adalah dakwah yang antara yang menyampaikan kisah-kisah Al-Quran sehingga kisah-kisah ini menjadi satu perkara yang mereka tak sabar nak dengar. Tak sabar nak tahu kisah-kisah daripada Al-Quran tersebut. Dan melalui kisah-kisah seperti inilah Nabi membina keimanan sahabat, Nabi membina jati diri mereka, Nabi tarbiah mereka dengan tarbiah yang betul. Akhirnya mereka ini menjadi sahabat-sahabat yang beriman kepada Allah dan mereka tidak menyembah Nabi setelah Nabi wafat. Itu adalah satu perkara yang sangat besar dan satu perkara yang sangat penting. Jadi kalau masalah antaranya masalah dalam dakwah, masalah kita pada hari ini antaranya adalah masalah dakwah, kita hilang apa yang kita namakan sebagai asalah dakwah, yakni keaslian dalam berdakwah. Kita hilang. Sebab apa kita hilang keaslian dalam berdakwah? Puncanya kerana kita hilang ilmu. Kita hilang pembudayaan ilmu tersebut. Sebab apa? Sebab bila kita hilang pembudayaan ilmu, maka kita tak tahu adakah gerakan dakwah yang kita lakukan pada hari ini ataupun gerak kerja dakwah kita lakukan pada hari ini, gerak kerja tersebut adalah berdasarkan kepada dakwah yang Nabi lakukan. Kadang-kadang kita ni banyak goreng. Kita banyak goreng kerja dakwah kita ini. Sebab apa? Sebab kita rasa, oh benda ni betul. Hakikatnya benda tu telah lari daripada keaslian di dalam berdakwah. Dan bagaimana kita nak mengetahui keaslian dalam berdakwah ni? Maka saya syorkan kepada sahabat-sahabat sekalian, belajar tentang apa yang kita namakan sebagai pemikiran. Perkara yang disebut sebagai pemikiran, ideologi. Benda ni sangat mustahak untuk kita belajar. Sebab daripada sinilah kita boleh tahu adakah dakwah kita ini dakwah yang telah terpengaruh dengan kita namakan sebagai ideologi tersebut. Contoh saya bagi. Contoh ideologi saya bagi, ideologi pop Islamism. Ideologi pop Islamism adalah ideologi yang membawa nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam, ada bracket, nilai-nilai Islam di dalam bentuk pop ataupun dalam mengikut trend semasa. Kita bercakap dakwah kita ni, kita membawa nilai-nilai dakwah dalam mengikut kepada arus masa. Contoh kata kita kata macam ni, hari ni kita boleh dakwah menggunakan gitar. Kita boleh dakwah menggunakan alat muzik. Kita boleh mendakwah menggunakan filem-filem. Hari ni, kadang-kadang kita kata Squid Game ni, cerita Squid Game yang viral baru ni, kita ulas mengikut lunas-lunas Islam. Kononnya itulah dakwah. Maka itu kadang-kadang kita boleh termasuk di dalam apa yang kita namakan sebagai pop Islamism. Seruan masuk TikTok beramai-ramai, buat konten dalam TikTok, dan bila kita buat konten tentang Islam, kita bacakan hadis Nabi, maka kita rasa itu telah kita telah berdakwah. Hakikat sebenar itu belum lagi berdakwah. Dan kita sebenarnya telah terpengaruh dengan satu ideologi yang dikenal sebagai pop Islamism. Kalau kita faham dakwah Nabi adalah mengajak manusia menuntut ilmu. Itu adalah dakwah. Dakwah Nabi mengajak manusia menuntut ilmu. Saya pernah tanya kepada seorang, saya tanya kepada dia, apa tujuan kita dakwah? Apa tujuan kita mengajak manusia kepada Allah? Dia kata apa? Dia kata, supaya dia ni beriman kepada Allah.
Kenapa nak kena beriman kepada Allah? Supaya dengan beriman ni mereka tahu baik dan buruk. Tahu betul dan salah. Macam mana nak tahu betul dan salah? Maka dia kata nak tahu betul dan salah, mestilah kena ajar dia dengan ilmu. Maka itulah sebenarnya matlamat kita dalam berdakwah, ajak manusia untuk menuntut ilmu. Bukannya kita berdakwah ni di atas dasar-dasar popular. Yang ni kita menyampaikan lagu-lagu yang berbentuk Islami ataupun kita membacakan hadis-hadis yang sekadar untuk sedap pada mulut ataupun kita menyebutkan kepada masyarakat perkara-perkara yang masyarakat nak dengar, bukan yang masyarakat perlu dengar. Maka itulah sebenarnya antara punca ataupun antara sebab kehancuran gerakan dakwah kerana mereka ini terpengaruh dengan pemikiran yang kita namakan sebagai pop Islamism. Jadi itu contoh yang saya boleh bagilah. Yang kedua yang saya boleh kata, kadang-kadang gerakan dakwah kita ni banyak terpengaruh dengan apa yang kita namakan sebagai gerakan sosialis. Sosialis ni ataupun sosialism adalah satu gerakan yang ataupun satu ideologi yang menyameratakan seluruh manusia. Tidak ada yang dinamakan sebagai orang kaya, tidak ada yang dinamakan sebagai orang miskin. Masing-masing mendapat hak yang sama. Maka gerakan sosialis ni kebanyakan mereka ni akan berada bersama dengan golongan rakyat bawahan. Orang-orang miskin akan dekat dengan orang-orang program-program kebajikan, bagi bantuan makanan, bagi bantuan perubatan, kita bagi laptop dan sebagainya. Kebanyakannya kita akan rasa itu adalah dakwah. Hakikatnya kita kadang-kadang terpengaruh dengan gerakan sosialis yang mendekati golongan rakyat bawahan. Sebab apa? Sebab macam kita sebutkan tadi, dakwah adalah mengajak manusia untuk menuntut ilmu. Supaya dengan menuntut ilmu itu mereka akan mengenali Allah, mereka akan kenal Allah dan mereka tahu mana baik, mana buruk dan mereka boleh beribadah kepada Allah dengan betul. Itulah gerakan dakwah dan itulah cara Nabi berdakwah mengajak manusia kembali kepada menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Itu saja. Okay, baik, Tuan Abdul Razak. Kalau kita lihat di sini, zaman kini, pelbagai kaedah dakwah yang digunakan oleh masyarakat. Okay, salah satunya adalah mereka tujuannya adalah untuk menarik minat anak muda dalam dakwah. Jadi, kalau kita lihat kepada zaman sekarang, okay, zaman teknologi canggih, zaman di mana kita hari ini bebas untuk memberikan pendapat. Ya, kita ada banyak platform. Kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada Facebook dan banyak lagi medium yang mana kita boleh bersuara, boleh menyatakan pendapat, boleh menyatakan saranan, ini pendapat saya. Okey. Jadi kalau melihatkan kepada di negara kita sendirilah. Okey, fenomena dakwah ini. Okey, pada pendapat Tuan Abdul Razak, adakah pendukung gerakan dakwah kita hari ini turut terkena penyakit yang kita ceritakan pada hari ini? Dan mungkin Tuan Abdul Razak sendiri ada saranan yang mungkin boleh untuk kita untuk menghadapi isu penyakit ini. Silakan Tuan Abdul Razak. Okay, baik, terima kasih Ikram di atas soalan. Saya kira ini mungkin soalan terakhir lah daripada moderator. Dan ini tentang penyakit-penyakit yang apa yang disebutkan penyakit sebagai fatiakan ini telah menimpa gerakan dakwah kita pada hari ini, maka saya katakan sebagai ya. Memang apa penyakit-penyakit yang Fatih akan sebutkan dalam buku beliau memang telah ditimpa ataupun telah menimpa gerakan dakwah di Malaysia khususnya pada hari ini. Antaranya kita boleh katakan dalam bab yang ketiga, kalau tuan-tuan tengok kandungan ini saja, dalam bab yang ketiga Fatih akan sebut orientasi massal abaikan pembinaan. Orientasi massal ni ataupun kita kata sebagai mass movement, mass orientation telah mengabaikan pembinaan. Maksud kata kita lebih mengutamakan kuantiti berbanding dengan kualiti. Kita mengajak manusia menyertai gerakan dakwah kita ini hanya sekadar supaya mereka ini menjadi tenaga kerja. Setelah mereka berdaftar sebagai ahli gerakan kita, maka kita tidak ada program-program untuk membina mereka. Lalu ketika mana berlakunya kegoncangan di dalam gerakan tersebut, mereka ini boleh terkeluar dan mereka ini kadang-kadang boleh menjadi individu ataupun kumpulan yang merosakkan di dalam jemaah kita ataupun dalam gerakan Islam kita. Itu yang kita faham. Itu yang berlaku hari ini. Memang berlaku. Tuan-tuan tanya saja mana-mana gerakan Islam pun,
dan kita tak boleh menafikan perkara yang disebut oleh Fatih Yakani. Yang kedua adalah perhatian berlebih terhadap slogan. Ini juga berlaku seperti yang saya sebutkan tadi. Islam rahmatan lil alamin, Islam agama kedamaian. Kita menginginkan syariat Islam tertegak. Itu semua adalah slogan-slogan. Apakah jalan untuk mencapai slogan-slogan tersebut? Kalau ada, itu tanda mereka committed kepada slogan. Tetapi kalau tiada, mereka ini hanya sembang kosong semata-mata. Dan kalau mereka hanya sembang kosong, maka tinggalkanlah gerakan seperti ini. Dan itu memang berlaku pada hari ini. Yang ketiga, mereka ini perhatian berlebih terhadap kuantitas. Nah, itulah itu yang kita sebutkan tadi. Berlebih terhadap membina kuantiti, nak tunjuk gah. Kadang-kadang perkara ini terjadi kerana kita, gerakan dakwah tersebut, menyertai politik. Bila menyertai politik, nak tak nak, sentimen ataupun elemen politik akan menyerap ke dalam gerakan dakwah. Antaranya mereka ini terlibat dengan demokrasi. Demokrasi, nature dia mesti mendapatkan sokongan ramai. Jadi, bila gerakan dakwah menyertai demokrasi, nature demokrasi tersebut menyerap ke dalam gerakan dakwah, iaitu untuk mendapatkan sokongan ramai. Maka mereka tidak kisah membina kuantiti yang banyak, tetapi ketika mana rakyat datang kepada mereka, mereka tidak ada program pembinaan mereka. Tidak ada program pembinaan untuk rakyat. Akhirnya sekali, kualiti hilang, kuantiti mereka dapat dan kehancuran juga menanti kepada mereka. Dan itulah kita sebut sebagai istijal tadi. Kalau Nabi berdoa kepada Allah, wahai Allah, kau hancurkanlah kafir Quraisy, kau berikanlah kemenangan kepada umat Islam. Nabi doa mengikut permintaan Khabbab bin Al-A'rad, maka kita boleh kata umat Islam pada hari ini tidak akan wujud. Sebab apa? Sebab umat Islam tidak habis ditarbiah lagi oleh Allah. Tiba-tiba mereka mendapat kemenangan. Bila mendapat kemenangan, harta telah banyak, ghanimah telah melimpah ruah, maka kiblat mereka daripada agama menghadap kepada Allah akan kembali ataupun beralih menghadap kepada harta, dan Islam tidak akan tersebar sehingga ke hari ini. Jadi kalau berlaku benda itu dalam jemaah atau dalam gerakan Islam, ianya akan menjadi bom jangka yang akan meletup pada bila-bila masa. Kemudian yang keempat, orientasi kemiliteran, iaitu orientasi ketenteraan. Itu suasana yang terjadi di Lubnan. Dan kadang-kadang ianya menyerap ke dalam gerakan Islam pada hari ini, di atas dasar kita ingin mendisiplinkan ahli. Maka kita mendidik ahli ini seperti tentera. Dan itu kadang-kadang boleh memutuskan ataupun menjauhkan, membina jurang antara pemimpin dan pengikut, yang akan lambat-lambat akan merosakkan gerakan dakwah. Seterusnya adalah keterbukaan dalam segala hal. Yakni kita terlalu longgar. Kita terlalu longgar di dalam setiap perkara. Di atas dasar toleransi, kita terlalu longgar akhir sekali menjadi jarum-jarum yang menyusup ke dalam gerakan. Kemudian tiada kesedaran politik. Tiada kesedaran politiknya bukannya tak reti berpolitik, tapi kita tak tahu apakah kerosakan-kerosakan yang boleh menimpa kita ketika mana kita menyertai politik. Menyertai politik wajib, tetapi kena tahu apakah jarum yang boleh merosakkan kita jika kita menyertai politik. Jadi kalau kita tahu jarum-jarum yang boleh merosakkan kita ini, maka penyertaan kita ke dalam politik pada waktu itu akan menjadi ubat kepada politik pada waktu itu. Kemudian jalan pintas, ini nak cepat menang. Kemudian lemahnya aspek pendidikan, ini sangat penting. Kita kena didik manusia ini dengan ilmu, didik manusia dengan Al-Quran, mesti ajak mereka kepada pendidikan, mesti betulkan cara kita dalam budaya ilmu kita, kena ada. Benda-benda itu penting. Kemudian membudayanya ghibah dan namimah, ini pengumpatan dan juga adu domba. Ini penyakit-penyakit yang merosakkan. Dan macam-macam lagi lah yang disebutkan oleh Fatih Yakan dalam bab yang ketiga ini. Jadi saya boleh kata, mostly ataupun kebanyakan penyakit yang beliau sebut ini memang menimpa kepada gerakan Islam. Dan sekiranya kita tidak mengambil iktibar daripada apa yang disebutkan oleh Fatih Yakan, maka lambat laun kemungkinan besar gerakan dakwah di Malaysia ini juga akan terjadi seperti yang terjadi di Lubnan. Yakni mereka ini bercakaran sesama sendiri. Mungkin kita tak sampai tahap membunuh, tapi kita akan sampai tahap mensabotaj. Kita akan sampai tahap memfitnah. Kita akan sampai tahap merosakkan, melakukan saraf-saraf hitam. Kerana apa? Kerana kita nak menghilangkan pengaruh gerakan yang lain supaya orang datang kepada kita. Itu semua adalah gerakan-gerakan yang merosakkan. Dan jika ini berlaku, Islam tidak akan menang dan Islam tidak akan berjaya. Sampailah hari kiamat, kita boleh katakan. Tapi itulah yang kita boleh kongsikan. Dan apakah ubat dia kepada kita? Maka ubatnya juga telah disentuh oleh Fatih Yakan sendiri.
dalam bab yang terakhir, bab yang keempat, beliau kata bagaimana menjaga bangunan dakwah ini. Maka beliau tekankan yang pertama sekali adalah bina di atas dasar takwa. Bina di atas dasar takwa dan mengukuhkan ukhuwah. Jadi benda-benda ini kita akan capai melalui jalan menuntut ilmu. Benda-benda itu adalah hasil daripada menuntut ilmu. Maka nak tak nak untuk betulkan semula orientasi gerakan dakwah kita, maka kita kena budayakan ilmu semula. Kena budayakan ilmu. Kalau kita tak budayakan ilmu, maka cakaplah apa pun, kita tidak akan berjaya mencapai kepada matlamat. Kerana membudayakan ilmu adalah cara Nabi mendidik sahabat-sahabat. Dan umat Islam hari ini hilang pembudayaan ilmu tersebut. Hilang. Bila hilang, kita tidak akan mendapat kejayaan seperti mana yang dicapai oleh umat-umat yang terdahulu. Jadi, itulah sedikit yang saya boleh kongsikan kepada sahabat-sahabat yang menonton dalam kita punya program pada pagi ini. Wallahualam, saya serahkan kembali kepada Ikram. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang melihat secara live kita pada pagi ini, My Book Time. Okay, ilmu itu sangat penting. Okay, membudayakan ilmu. Benar, Amirah Nabila. Ya. Yeah. Apapun kita ingin buat, ilmu perlu diutamakan. Begitu juga adab. Dan juga menarik kata-kata daripada Syekh Fathiyah kan, bina di atas dasar takwa. Jadinya, terima kasih daripada pihak Momen Buku. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Pen dan Tuan Abdul Razak kerana sudi menerima undangan pada pagi ini untuk kupasan buku Robohnya Dakwah di Tangan Da'i. Okay. Jadinya, hari ini saudara dan saudari, insyaAllah kita akan jumpa di lain waktu pada 16 Oktober nanti. Okay. Anda mark ataupun book siap-siap tarikh pada hari tersebut 16 Oktober untuk kita bertambah ilmu, menambahkan ilmu di dalam diri kita supaya kita menjadi seorang insan yang berguna di masa hadapan, insyaAllah. Jadi daripada pihak moderator sendiri, saya mohon maaf jika ada tersalah dan juga khilaf yang saya lakukan sepanjang saya mengendalikan program kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua penonton yang sudi untuk bersama-sama kita live lebih kurang 1.5 jam ya pada pagi ini. Anda meluangkan masa di hujung minggu, insyaAllah kita mendapat redha daripada Ilahi. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.